Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai by Najla is back. Tino, ice cream. Di sini ada supporter-supporter yang udah gak sabaran pengen cobain ice cream Tino juga. Ini juga first time aku beli dan cobain. Dia ngeluarin dua varian, ada yang anggur mangga nanas, ada yang anggur jeruk strobet. Kita langsung buka dulu. Aku mau yang ini. Oke. Tunggu. Ya, kita buka dua-duanya. Kita buka dua-duanya. Oke. Cukup sederhana. Oh, wait. It's not ice cream. Apa ya? Edgy. Kita buka satu lagi. Apa tuh aku? Wow, aku okay. Apa? Sebentar. Ini dua-duanya ternyata masih cair. Jadi kita belum bisa makan. Ini yang isi 4. Ini beneran masih cair. Jadi terpaksa kita harus taruh kulkas lagi. Sorry. Good morning again. Ini udah hampir 24 jam. Oke, 24 jam kurang 3 jam berarti 21 jam kemudian udah ditaruh di freezer. Masih cair. For your information ya, ini udah hampir 24 jam di kulkas. Sebenarnya 24 jam lebih karena sebelumnya udah aku taruh freezer. Masih cair. Dan karena kemarin aku pikir udah jadi es, jadi aku mau coba dan ternyata setelah dimasukin kulkas lagi, freezer lagi, ini masih cair. Aku bandingin ya. Nih. Ini keras loh. Udah taruh freezer. Aku juga mau ngasih lihat es batu. Nih. Jadi es kan? Jadi es ya. Si. Ini para supporternya udah bangun juga, padahal udah nungguin es. Tapi kenapa ya ini Mas Cair? Dan ternyata ini es serut ya, bukan ice cream. Ada yang pernah coba gak? Ini aku baru pertama kali coba es serutnya Pino. Ini udah berpuluh-puluh jam di freezer, tapi gak membeku juga. Apa yang salah? Kemana aku belinya lewat online, belinya pakai ekspedisi gitu. Karena aku biasa beli pakai ekspedisi es krim apapun itu pun aku pakai ekspedisi juga ya. Aku pakai apa? Pakai kurir. Nih lihat tuh, nggak kelihatan ya? Oke, kita buka dulu kali satu ya. Ini cair, coba kita buka. Ini cair. Ini cair. Satu beku. Cair. Ini cair. Ini okay. Cair. Oke. Okay. Wait. Itu. Ya. Ini dua mama. Porternya udah nggak sabaran pengen nyobain. Dua mama ada ibu nanya. Mama. Kan dia aku. Oke. Okay. Wait ya. Iya. Oh. Beku dua. Buku dua. Buku tiga. Tiga. Ini cair. Ini cair. Jadi yang berhasil hanya tiga. Ini berhasil tuh nanas, jeruk, grape. Ya, aku mau ini. Itu belum jadi. Nih udah jadi nih. Ternyata susah ya. Membekukan es serut ini. Ih, ada ini apa? Berdua. Wow, nih. Iya. Ini Wait. Mau. Iya. Wow, aku mau. Nih. Ini apa?
Enak. Aku ini. Aku di. Aku nanti ya, Bang. Nih. Nanas. Ini apa? Oke, sekarang mana? Ini jeruk. Iya. Oke. Pizza. Oke, mohon bersabar. Sebentar. Nih, jeruk. Wow. Enak. Oke, sama-sama. Satu lagi yang keras adalah grape. Kalau buka bar? Iya. Jadi pas gitu ya, tiga yang keras. Ini kakak. Aku lebih suka yang nanas daripada yang jeruk. Ini coba yang grape ya. Enak? Apa buka? Buka, iya buka. Ding, nabe do, kalah. Eh, nih. Nih. Udah dia ber. Anggur. Aku. Cobain ya. Bete. Taruh ini, taruh ini, oke deh. Apa ini? Ya. Nggak. Kam. Gak enak gue. Gak enak macam macam kebuah. Kemarin. Jeruk, nanas, anggur. Aku paling suka nanas. Kemarin. Makan. Aku mau ini. Oke, aku rekomendasiin kalian bagi yang mau cobain es rotino ini harus bersabar. Ditaruh di freezer ya. Karena ini udah hampir 24 jam lebih. 5 masih mencair. Oke. Okay? Coba komen di bawah kalian udah pernah coba atau baru pengen nyoba. Mungkin ada ide-ide yang cemerlang.